Hey, what's up, bro? Selamat datang di Ocha Desa Tomaga alias Ocha Main Game. Oke, ma bro. Jadi kali ini Ocha bakal ngasih tau ke kalian 2 trik lompat dari pesawat untuk kalian yang suka main aman dan yang suka main barbar. Tapi sebelum Ocha mulai, untuk kalian yang belum subscribe, yuk subscribe dulu bro. Ocha hitung sampai 1, 2, 3, dan 3, 2, 1. Yap, makasih untuk kalian yang udah subscribe. Dan yang belum, gak apa-apa. Oke, gak apa-apa. Oke, yuk langsung kita mulai aja nih dari trik bagi kalian yang suka main aman, oke? Oke bro, jadi kita udah di dalam game. Nah ini kita lihat dulu nih. Ini pesawatnya dari mana ke mana? Oke, dari dekat Zarki sampai ke Sosrovka. Kalau kalian yang suka main aman, kita bisa lompat sampai paling jauh tuh sekitar ya 2500 sampai 2900-an. Ya, kayaknya mentok 2900-an ya. Waktu itu gue pernah nyoba. Jadi kita coba dulu nih. Yang lompat paling jauh di mana ya? Coba. Nah, ini aja nih Milta Power ya. Kita tes Milta Power langsung. Nah ini lu langsung buka nih parasutnya. Pas ada tombol parasut, yang buka parasut itu lu langsung buka aja bro. Oke, langsung pencet parasutnya. Habis kuatannya. Mereka salah nih ya, ngikutin gue. Padahal gue lagi bikin tips and trick buka parasut. Jadi kita tunggu aja nih bro. Emang agak lama, ini emang sangat lama bro. Tunggu ya. Gila, jauh banget ya. Pada nge-unfold, pada nge-unfold. Satu orang unfold. Iya, yeah, akhirnya dia unfold. Jadi ini lo gak boleh gerak-gerak ya. Analognya gak boleh lo gerak-gerakin sedikit pun. Takutnya ntar malah parasutnya malah gagal. Jadi diemin aja sampai nyampe bro. Oke, kita udah sampai ya bro. Tadi pas sebelum kita turun, ini jaraknya sekitar 2800-2900an, oke? Dan kita udah lewatin sekitar 100 meter lebih jauh. Berarti ya 3000 meter bisa kali ya bro. No, itu kan ada bot kan? Nah, ini cocok untuk kalian yang suka lawannya bot, ya, suka berantem sama bot. Nah, tuh ada bot lagi. Botnya kabur. Nah, trik ini biasanya gue pakai ketika gue mau lompat dari pesawat dan ke tempat yang nyebrang laut, bro. Jadi itu lebih efektif. Kita nggak bakal kalah sama yang naik mobil. Oke, ma bro, sekarang kita ke trik lompat dari pesawat yang kedua. Nah, ini cocok untuk kalian yang suka main barbar ya, bro. Kalau sebelumnya tadi kan untuk yang main aman, sekarang yang barbar nih, bro. Nah, trik ini tuh udah banyak yang tahu, tapi nggak apa-apa lah ya. Mungkin aja dari kalian masih ada yang belum tahu. Jadi, gua kasih tahu, nggak ada salahnya ya. Nah, ini jarak lompatnya kita boleh lompat sekitar ya 800 meter sampai 780 meter lah. Dan itu langsung kita tukikin, bro. Oke, langsung kita tukikin. Nah, kayak gini nih, bro. Tuh, jadi analognya juga lu mainin langsung ke bawah gini. Nah, gak ada musuh ya? Iya, gak ada musuh bro. Soalnya gue main di server KRJP ya buat tips and trick. Soalnya ini gue keluar lagi, gak mungkin gue mainin. Gue juga males lawannya bot. Nah, kalian tinggal pilih deh bro, kalian suka main aman atau main barbar. Udah ada trik-trik lompat parasutnya ya. Kalian tinggal pilih tuh, langsung praktekin aja bro abis ini, oke? Oke, mabar, menurut gue segitu aja untuk tips dan trik lompat dari pesawat dari gue. Kalau kalian mau request tips dan trik PUBG lainnya, silahkan request di kolom komentar ya bro. Kali aja gue bisa bikin dan... Oke bro, makasih udah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Serta aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video dari Ocha Desert. Panggil gue Ocha. And see you in the next video. See you next.